Garda mencari ruang. Beliau yang memulakan serangan itu dengan Zahirul Fitri. Dan kemudian Zahirul Fitri melakukan through ball. Lepas mencari Gadar. Gadar tidak berada dalam keadaan offside. Gadar dengan tenang sekali mengawal Gadar. Dia tahun. Gadar! Gol ketiga untuk pasukan Kelantan. Jadi hat-trick untuk Gadar. Meletakkan Kelantan lebih selesa. Hafizul Hakim. Jadi persoalan yang ditimbulkan oleh penyokong-penyokong bola sepak Kelantan akan kemampuan Zahasmi pada malam ini nampaknya.